smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game.
Kembali lagi di channel YouTube Chandra Otomotif. Di video kali ini kita pasang paket komplit full aksesoris All New Fortuner yang tipe GR yang terbaru. Kali ini kita pasang aksesoris sekitar 16 sampai 18 item. Jadi benar-benar full. Nah, di bagian depan ini yang kita pasang ada emblem Fortuner yang warna black chrome
Jadi emblem Fortuner ini senada warnanya dengan yang Lily's Grill, warna black chrome. Terus di depan kita juga pasang tanduk yang seperti biasa yang sering banget kita pasang, yang model Cobra Style. Di bagian sini jadi dia ada lampu LED-nya kanan kiri. Dan ada lampu LED-nya, dan di bagian depan kita juga pasangin klakson yang suaranya nyaring banget. Nah, selain pasang klakson, kita juga pasang stabilizer kap mesin. Jadi nggak perlu angkat-angkat lagi, tinggal dibuka setengah langsung naik sendiri. Tampilan detailnya seperti ini, dan ini barang Thailand. Plug and Play Fortuner dari 2016 sampai 2021. Untuk bukanya tadi tinggal diangkat setengah langsung dia naik sendiri. Untuk nutupnya tinggal diangkat aja langsung dipaskan. Jadi seperti itu. Nah, selain itu di bagian depan kita juga pasangin garnish lampu yang warna hitam seperti ini. Jadi ini koper lampu warna hitam drop. Depan belakang kita pasangin, di bagian sini juga ada tulisan Fortuner nih. Untuk pemasangan garnish lampu ini tinggal tempel menggunakan lem 3M. Jadi dari bawaan garnish lampu ini dia sudah dilengkapi dengan lem 3M. Oh iya, nih untuk tanduk depan juga dia ada lampunya. Kita tes dulu lampunya. Nah, untuk tanduknya ini dia ada lampu LED-nya kanan kiri seperti ini. Bentar, Bang. Jadi untuk tanduk ini khusus untuk Fortuner dari 2016 sampai 2021 juga sama, bisa pakai juga. Dan ini di depan juga kita lagi proses pasang plat nomor yang model Batman. Dia ada lampunya. Kalau yang bagian depan ini plat nomornya itu dia satu warna. Kecuali kalau yang bagian belakang plat nomornya itu dia dua warna, bisa rem juga. Kalau yang bagian depan hanya putih aja. Jadi begitu tanduk ini nyala, nanti plat nomor juga nyala, karena dia ngikutin lampu DRL yang di bumper bawah. Oke ya, jadi seperti itu. Mungkin kalau yang di bagian depan itu kita hanya pasang klakson, emblem Fortuner, dan stabilizer kap mesin, tanduk yang Cobra Style yang LED, dan plat nomor nanti kita reviewnya setelah kita review yang lainnya. Dan garnish lampu yang depan seperti ini. Kita ke samping. Ke samping kita juga pasang sen spion yang running. Jadi kalau yang aslinya itu dia cuma ngedip doang, jadi kita ganti yang sen running. Kita nyalain. Nah, jadi kalau yang sekarang sennya sen running. Kalau yang originalnya itu dia sennya cuma ngedip-ngedip doang. Untuk sen spion ini jadi plug and play, jadi yang lama dilepas diganti yang ini. Jadi tinggal dibongkar aja. Nah, selain itu kita juga pasangin handle outer, jadi dia ada tutup bensinnya juga. Kalau yang sekarang itu dia ada tulisan GR Sportnya. Kalau untuk Fortuner TRD tulisannya juga Sport Tipo. Kalau yang GR tulisannya GR Sport seperti ini. Dan handle ini sepaket sama tutup bensin. Tutup bensin ini ada tulisan Fortuner juga, dia tulisannya warna merah kalau tutup bensin. Beda sama yang di handle. Nah, ke dalam kita juga pasangin silpet pintu yang LED. Jadi pada saat kita buka pintu langsung nyala tulisan Fortuner warna biru seperti ini. Kita matiin dulu sennya. Langsung nyala seperti ini. Dan ini 4 pintu sama kita pasangin yang LED seperti ini. Cakep banget. Untuk pemasangannya juga sama, ini menggunakan lem 3M karena dari bawaan silpetnya itu dia sudah dilengkapi dengan lem 3M. Jadi tidak merusak originalnya. Selain itu lampu pintunya juga kita ganti yang LED warna biru juga. Jadi warnanya senada sama silpet yang di pintu. Yang originalnya itu dia masih bolham halogen. Jadi kalau kita buka pintu agak lama, dia bolhamnya ini udah langsung panas banget. Nah, di dalam juga sama. Di bagian ini juga kita ganti yang warna putih nih. Karena yang aslinya juga masih warna kuning. Jadi kita ganti yang LED warna putih. Kanan kiri juga sama, kita ganti. Nah, ini yang paling laris banget yang sering kita pasang. Ini ada karpet 7D untuk Fortuner. Ini warna hitam, warna hitam yang diamond. Dia ada lapisan coil mat seperti ini. Dan coil mat ini bisa dibongkar pasang ya.
Jadi kalau mau dibersihin tinggal diangkat aja untuk lapisan coil mat-nya. Ini untuk Fortuner 2021 khusus, jadi untuk pemadamnya ini terpasang tetap rapi. Tampilan sudah terpasangnya seperti itu. Untuk bagian belakangnya juga sama tampilannya. Nah, untuk bagian belakang seperti ini juga, sama kayak yang bagian depan. Kalau yang bagian belakang lebih rapi karena bagian belakang itu dia nyambung, jadi tanpa potong-potongan seperti bagian depan. Jadi dari kiri langsung ke kanan dia full. Kalau yang depan dia kalau kiri-kiri, kalau kanan-kanan, terpisah. Oke ya. Kita ke belakang, di belakang kita juga pasangin lampu bumper nih yang LED. Lampu bumper ini dia ada sen runningnya juga, jadi pada saat lampu malam atau lampu senja dia nyalanya hanya pinggir-pinggirnya aja seperti ini. Pada saat kita rem, direm mang, sebentar. Nanti pada saat kita rem dia nyalanya full. Jadi yang tengah ini, nah pada saat kita rem dia seperti ini. Disen mang. Nah jadi pada saat kita sen dia sennya running, sama seperti yang di sen spion. Jadi seperti itu. Kalau ini yang terbaru, jadi lebih cakep banget. Selain itu, kita juga pasangin silpet bagasi bumper belakang. Ini yang motif terbaru, dia full sampai samping. Jadi ini untuk melindungi bumper belakang dari goresan-goresan barang pada saat kita mau masukin ke bagasi belakang. Di tengahnya ini dia warnanya warna karbon. Untuk pemasangannya sama, jadi tinggal tempel dari silpet ini, dia sudah dilengkapi dengan lem 3M. Jadi seperti itu. Nah, kalau karpet bagasi bagian belakangnya seperti ini. Kalau yang di bagian bagasi itu dia tanpa lapisan coil mat. Jadi hanya bagian depan kanan kiri dan tengah yang ada lapisan coil mat. Kalau bagasi itu dia hanya lapisan bagian bawahnya aja. Seperti ini. Mantep ya, jadi benar-benar jadinya rapi. Untuk karpet ini bisa didobel yang aslinya atau dilepas seperti ini. Jadi saya sarannya sih mending dilepas, jadi biar nggak terlalu tebal. Jadinya rapi seperti ini. Selain itu di belakang kita juga pasangin towing nih. Towing yang model Cobra Style juga. Jadi untuk towing ini setelannya sama yang depan. Model Cobra juga, di bagian sini juga dia ada lampu LED-nya. Dan anting-anting warna merah sama seperti yang di bagian depan juga. Dan ini towing juga sama, bisa dipasang di Fortuner dari 2016 sampai 2021. Towing ini bisa nyala juga pada saat kita injek rem aja kalau towing. Kecuali kalau yang bagian depan, nyalanya itu pada saat lampu malam atau lampu senja aja. Ini coba kita rem dulu ya. Ini pada saat kita rem, dia nyala warna merah seperti ini. Kalau bagian belakang itu nyalanya pada saat kita injek rem aja. Oke ya, jadi seperti itu. Selain itu, kita juga pasangin terang lid yang LED juga sama plat nomor. Nanti kalau terang lid, kita reviewnya pada saat udah beres aja. Kita ke bawah nih. Di bawah kita juga pasangin koper ban serep. Jadi koper ban serep ini melindungi ban serep biar nggak berkerak dari kotoran-kotoran. Karena dari Fortuner DR ini kadang ada yang udah ada koper ban serepnya, kadang ada juga yang belum pakai ban serep. Nah, kalau sudah terpasang jadinya seperti ini. Selain itu, kita juga pasangin balance arm juga, kanan-kiri yang JS1 original Thailand. Seperti itu. Jadi, biar Fortunernya ini nggak terlalu limbung. Karena kalau mobil tinggi seperti Fortuner atau Pajero, dia suka limbung. Jadi seperti itu tampilannya pada saat sudah terpasang. Nah ini untuk garnish belakangnya belum kita pasang, ini nanti akan kita pasang. Karena tadi kita pasang-pasang ini bongkar lampu untuk nyambung kabelnya, jadi untuk garnishnya belum kita pasang dulu. Oke ya, nanti kita lanjut lagi pada saat sudah beres untuk pasang yang plat nomor dan terang lid belakang, kita review lagi. Nah, jadi untuk plat nomornya kalau sudah terpasang dia seperti ini. Dia ada lampu LED-nya ya, jadi benar-benar sangat cakep banget. Jadi lampu LED ini serasi sama yang di bagian tanduk depan yang nyala seperti ini. Jadi dia warna putih. Jadi untuk lampu LED plat nomor dan lampu LED tanduk ini, dia nyalanya itu pada saat lampu DRL ini nyala, otomatis tanduk sama plat nomor dia juga ikut nyala. Jadi seperti itu.
Ini pada saat nyala, kita pada saat matinya seperti ini untuk plat nomornya. Nah, pada saat matinya jadi seperti ini. Jadi plat nomornya itu jadi benar-benar kesannya sangat rapih. Kalau untuk bagian belakang itu dia menyesuaikan seperti yang di bagian bagasinya. Kalau untuk bagian depan ini dia kotak seperti yang aslinya aja bentuknya. Seperti itu. Plat nomor depan ini nempelnya di bagian tanduk ya, di bagian tanduk sini. Jadi di bagian tanduk itu sudah ada dudukan plat nomornya khusus. Oh iya, ini mobil jauh-jauh dari Karawang, Klaten nih. Pasang full aksesoris Fortuner ke auto aksesoris nih, ke daerah Jakarta Pusat. Belain jauh-jauh pasang aksesoris ke Jakarta Pusat, karena kalau daerah dari luar itu katanya takut nggak rapi. Jadi untuk Fortunernya ini dipercayain ke kita untuk pasang full aksesorisnya. Jadi seperti itu, nanti kita review di bagian belakangnya lagi. Nah, jadi ini untuk plat nomor bagian belakangnya juga sudah terpasang. Jadi ini pada saat belum nyalanya dites. Nah, jadi pada saat nyala dia seperti ini, sama warnanya sama yang di bagian depan. Jadi kalau plat nomor yang bagian belakang ini dia ukurannya menyesuaikan yang di bagian bagasi ya, bentuknya jadi seperti ini. Jadi benar-benar sangat rapi. Kalau yang aslinya kan, kalau yang aslinya itu kan dia masih kotak banget. Direm. Nah, pada saat direm dia nyalanya warna merah seperti ini. Jadi serasi sama yang di trunk lid, sama yang di towing belakang juga dia nyala warna merah seperti ini. Jadi benar-benar sangat serasi. Nah, ini untuk trunk lidnya, untuk trunk lid ini dia nyalanya hanya satu warna, hanya bagian warna merahnya aja. Dimatiin lampu senja. Nyalain. Nah, jadi untuk trunk lid ini nyalanya itu dia ada welcome runningnya itu sampai 3 kali. Makin lama makin terang. Nah, jadi seperti ini. Dia standby di lampu yang terang, dia nanti mati dulu sekali, langsung nyala di lampu malam warna merah. Kalau untuk trunk lid ini dia warna merah, ada listnya juga bagian atas, dan untuk trunk lid ini dia nyambung sama yang bagian stop lamp ini. Nyalanya seperti itu. Untuk trunk lid ini ada dua tipe, ada yang dua warna, ada merah sama putih, ada yang satu warna yang seperti ini. Tapi kalau untuk Fortuner yang 2021 lebih masuk yang seperti ini, karena ininya nyambung sama yang di stop lamp. Nah, untuk garnis bagian belakangnya juga seperti ini, sudah terpasang. Boleh dilihat lebih dekat untuk garnisnya. Dia warna hitam, sama-sama seperti yang di bagian depan. Nah, oke, jadi seperti itu. Ini Fortuner dari Karawang. Ini si bapaknya nih, Pak. Dari mana, Pak? Karawang. Dari Karawang katanya. Ini lihat dari sini dari mana? Dari YouTube. Dari YouTube juga katanya. Gimana hasilnya setelah terpasang? Ya, bagus. Mantap katanya. Terima kasih, Pak. Oke, jadi seperti itu untuk pemasangan aksesoris di Fortuner GR 2021. Ini full aksesoris yang kita pasang sekitar 16-18 item. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Chandra Automotive. Terima kasih. Said I'm cold in the water, broken and still. Feel nothing at all, but pain and the chill. Said I'm cold in the water, broken and still. Feel nothing at all, but pain and the chill. Yeah, cold and I'm all alone, yeah. I can't even see shore, yeah. And I got nowhere to go, yeah. Hoping I could stay afloat, yeah. It feels like I've been dreaming, but I know I'm not sleeping. I just need hope. Said I'm cold in the water, broken and still. Feel nothing at all, but pain and the chill. Said I'm cold in the water, broken and still. Feel nothing at all, but pain and the chill. Yeah, the waves crash, oh so slow. White foam, overload. My mind never knows.
quite where to go, yeah. And I feel so unknown, misunderstood, alone, miles away from coast, but no one knows yet. Oh, don't know where I'm gonna go. Lost lives overflow. Hoping I can stay afloat. If the future is so bad, tell me why the hell should I hold back? Tell me where to go when everything's back. When it's too dark to see where I'm at. Like, oh, hoping I can stay afloat. I'm caught in the water, broken and still. Feel nothing at all, but pain and the chill. Said I'm caught in the water, broken and still. Feel nothing at all, but pain and the chill. Yeah.